tidak ada. Biar aja, biar aja. Usai viral dugaan aksi intoleransi yang dilakukan oleh Masriwati, seorang ASN pemerintah Kota Bekasi yang menjabat sebagai Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata beberapa hari yang lalu, Masriwati lantas dipanggil oleh pihak Pemkot Bekasi, guna bermediasi dengan pihak gereja dan menyatakan permohonan maaf secara terbuka disaksikan oleh awak media. Berikut adalah pernyataan lengkapnya. Terima kasih Pak Wali Kota, Ketua Kepri, Ketua Turang, dan Bapak Ibu semuanya yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masriwati, atas nama pribadi dan keluarga pada kesempatan kali ini menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dan ucapan kepada pemerintah Kota Bekasi, kepada masyarakat Kota Bekasi, khususnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal saya, dan kepada Bapak Joni, kepada Ibu Pendeta beserta jemaatnya, atas tindakan dan ucapan yang kurang berkenan untuk dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.